See like the Euro Lions. Gue kayaknya terlebih dahulu Red Peace. Kan pergerakan mencari bagian kiri. Nampak ada salah permain LGD, tapi itu solid spot. Mereka ini tinggal dua. Kanan pula kiri dan kanan. Macam tak boleh buat apa-apa. Yudo Lion ke kanan, ke kanan yang baik juga. Lepaskan beri ke tempat Yulio. Jatuh tempat terbuka. Circle bukan milik mereka, memerlukan bantuan. Dengan belakang ini Sonic masih belum melihatkan kedudukan Yulio. Tetapi keadaan yang memaksa untuk Yudo Lion. Kedudukan terbuka pula untuk Yulio. Tidak ada bom asap untuk dibantu Yulio. Minta bantuan Helton, dan Helton terus saja membaling satu bom asap kawasan ini. Terus memegang rakannya. Dan untuk Euro Lions, mereka telah pun kehilangan salah satu pemain mereka, itu ada Luke. 5 yang tinggal, Geekfam ada, Euro Lions ada, Evos ada, LGD ada, dan juga Stalwart Esports yang masih lagi berbangkit. Sonic masuk ke depan. Sonic ni akan dapat Euro Lion, akan berjaya dapatkan Super Sonic lebih dahulu. 5 mata sikit telah pun ada LGD di kawasan atas yang akan menekankan Stalwart. Kawasan sekarang ini telah pun berjaya diduduki oleh pasukan mereka. LGD tempat yang paling terbaik sekali kalau ikutkan. Euro Lion akan cuba untuk masuk ke berbagai selatan. Ini berjaya terobakan top. Tinggal 3 pasukan yang terdiri Euro Lions. Di antara mereka EVOS dan juga LGD. BMGC start 10. Apa dia? Kepulangan yang akan berjaya terobakan Winnie Chicken Dina. Euro Lions, EVOS dan LGD. Ataupun mungkin EVOS akan terkeluar terlebih dahulu. Ya betul. Tinggal hanya Euro Lions dan juga LGD. Tapi Shamel akan dijatuhkan terlebih dahulu. Helton bersama dengan Yulio melakukan satu rotasi jauh. Begitu jauh rotasi yang dilakukan oleh mereka ketika ini. Mungkin akan membenarkan. Itulah dia, Winnie Chicken ini tetap akan diperolehi oleh 10 oleh 11, betul. Aku tetap diperolehi oleh pasukan yang dikenali sebagai LGD.